sekali untuk melakukan serangan demi serangan yang dilakukan. Wow, kebobolan satu orang meluncur ke belakang tanah mencoba. Shinra Tensei. Ayo jong atletik jong, yuk ingin jong, angkat kaki, dicoba rayu jong, coba rayu kata, menerokin dengan rayu kata, jong, capok benar sayang, ikum jong, ikum bagus, korang boleh capok, mesti boleh capok jadi pecah. Ya, mencoba dirayu-rayu. Yo, angkat kaki, jong. Coba ketik pun ngembek, jong. Nah, dari kota pun terbesar. Segera berlaga kesebelasan pada malam hari ini ya. Sudah lama menunggu olahraga gerobak sedur pada malam hari ini ketika sudah. Oke. Baik, segera untuk mencoba gerakan demi gerakan di sana. Namun apa yang terjadi jangkauan begitu sempurna di sektor depan. Lagi-lagi itu kerja yang dilakukan oleh tim Sakera selaku tim tuan rumah. Wow, baik sekali. Ya, sekarang giliran untuk selaku tim tamu kita ini, tim Angli dari Bondowoso. Selamat berlaga di lapangan Sakera Jabiarun Subroko Kabupaten. Wow, patok pegis. Baik, langsung dibiarkan lepas begitu saja. Dua personel meluncur ke belakang sana mencoba lagi. Dikasih ancang-ancang di sektor tengah. Mencoba dihadang oleh sang sektor tengah. Namun apa yang terjadi? Belum terjadi pelanggaran rupanya, saudara. Wow, saksikan saudara pertandingan persahabatan pada malam hari ini. Sangat imbang sekali untuk melakukan serangan demi serangan yang dilakukan. Wow, kebobolan satu orang meluncur ke belakang tanah. Mencoba langsung dipatahkan begitu saja. Namun apa yang terjadi? Belum terjadi pelanggaran beberapanya di sektor tengah. Yaitu akhirnya direka ulang oleh sang pemimpin pertandingan. Baik sekali. Sekali mencoba beraba-raba di sana. Gempuran demi gempuran agak kaki di sana. Wow, penjagaan ini sangat ketat sekali beberapanya, saudara. Saksikan terjadi kunci tiga di sektor tengah. Lagi-lagi bol mencoba melakukan serangan demi serangan untuk tim Angle. Wow, dihadang oleh satu korban. Namun apa yang terjadi, saudara? Dibatalkan begitu saja. Lagi-lagi tuker jaga korban yang dilakukan. Baik, pertandingan persahabatan malam pada malam hari ini ya, yang disponsori langsung oleh Rokok Hisamsu. Ya, baik. Langsung dibiarkan satu orang lepas, dua orang, tiga orang meluncur ke belakang sana. Nomor punggung 16 sangat terting sekali rupa-rupanya di sektor tengah. Tinggal satu orang di belakang sana. Ya, namun ragu-ragu dia dipatahkan begitu saja. Lagi-lagi tuker jaga yang dilakukan oleh si tuan rumah. Coba tak sapa dulu ya, biar semangat kedua tim. Penentang, tarik sis. Noko, langsung dibiarkan lepas begitu saja. Bapak satu orang berdiri ke belakang sana mencoba. Tinggal dua sektor di belakang sana, masih nunggu sang lawan yang masih di depan. Wow, baik satu lawan satu, ini latihan. Terjadi leseker-leseker kita. Namun terburu-buru dipatahkan begitu saja. Nomor punggung 12 lagi-lagi tuker jaga kembali terjadi.
Nomor pesisir Purwaca di sektor depan. Lagi-lagi nomor punggung 4 bekerja sama dengan nomor punggung. Wow, dibiarkan nomor punggung 14 lepas begitu saja. Iya, diserang lagi oleh sang lawan di sana. Namun cangkauan belum sempurna di sektor tengah. Lagi-lagi meloloskan 3 orang. Meluncur ke belakang sana, mencoba lagi. Nomor punggung 4 bekerja sama dengan nomor punggung 12. Dibiarkan coach 3-nya. Terjadi coach 3 di sektor depan. Nomor punggungnya di belakang. Inilah dia, aduh lesek. Wow, ketinggalan 3 meter di sana. Rupanya di sektor belakang. Ya sudah, tidak sabar lagi. Aduh kekuatan, satu lawan satu di belakang sana. Mencoba aduh kekuatan, gempuran mau. Namun apa, lepas begitu saja. Nomor punggung 3 meluncur ke depan. Tinggal 2 langkah lagi, dia berhasil untuk mencetak gol ke 4 kalinya. Wow, dibiarkan lepas begitu saja. Satu orang meluncur ke belakang sana, mencoba lagi. Nyusul rekannya ke belakang nomor punggung 4. Dibiarkan lepas begitu saja. Iya, sudah kelebihan sang lawan di belakang sana. Mencoba lagi. Beraba-raba si kecil-kecil bongel. Sudah tidak sabar lagi untuk meraih angka atau skor sementara. Masih tetap unggul tim tuan rumah, tim Cakera. Iya, sekali mencoba di sektor depan sudah berisi. Ya, terjadi kunci 3 rupanya. Wow, bahaya sekali. Ya, sekali mencoba langsung jebol begitu saja. Wow, gol ternyata baik mencetak gol keempat kalinya. Skor sementara babak pertama dan kedua yaitu 4-0. Wow. Baik, mencoba lagi itu selaku tim tuan rumah untuk merobek-robek benteng garis pertahanan. Sekali mencoba di jangkau, tapi sangat jauh sekali rupanya di sektor depan. Dosel nomor punggung 12 bekerja sama dengan nomor punggung. Wow, dibiarkan 2 orang meluncur ke belakang sana. Mencoba lagi, beraba-raba di sana. Aduh kekuatan rupanya, mampu gak mematahkan benteng-benteng pertahanan. Wow, memecah rekor di belakang sana. Namun sayang, seribu sayang, lagi-lagi tuker jaga yang dilakukan oleh tim Cakera. Wow. Baik, sekarang ini dan untuk tim Angli datangnya dari Bondowoso. Mencoba untuk adu kekuatan di lapangan Cakera. Mencoba meraba-raba langsung dibiarkan lepas begitu saja. Josel lagi sama rekannya di belakang. Namun apa yang terjadi di sektor depan? Lagi-lagi jangkauan itu akurat. Lagi-lagi tuker jaga kembali terjadi. Baik, kembali berposisi rupanya di sektor kotak nomor 2. Ya, nomor punggung 13 begitu sama dengan nomor punggung 16. Dibiarkan lepas, satu orang meluncur ke belakang sana. Mencoba lagi si Memet untuk melakukan serangan demi serangan di sana. Baik bro, 2 orang langsung dibiarkan lepas. Namun di depan nomor punggung 12 dijangkau manis oleh sang sektor tengah. Lagi-lagi itu kerja kembali yang dilakukan. Iya, peluit bacanya sudah dibunyikan oleh sang pemimpin pertandingan, yaitu usai sudah babak pertama untuk seri B-nya. Masih tetap unggul tim tuan rumah, skor sementara yaitu 4-0. Wow, baik sekali. Tapi penonton jangan kemana-mana dulu, karena ada pesan-pesan berikut ini.